nation was founded by men of many nations and backgrounds. Tranquility Base here. The Eagle has one. Apakah yang disebut sebagai pari-pari? Pari-pari merupakan sejenis makhluk pitos dan ajaib yang biasa digambarkan dalam pelbagai cerita rakyat dan sastra di seluruh dunia. Mereka didefinisikan sebagai makhluk seakan manusia, bersaiz kecil namun memiliki kuasa gaib. Kisah pari-pari sangat terkenal dan boleh ditemui dalam pelbagai cerita rakyat, termasuk dalam budaya Eropah, tradisi Celtic, Slavish, German dan Perancis. Pari-pari sering digambarkan sebagai makhluk yang cantik, baik hati dan kadangkala nakal. Mereka dikatakan tinggal di alam gaib dan mempunyai keupayaan untuk melakukan keajaiban sihir seperti mengabulkan hajat atau mempermainkan seseorang. Dalam sesetengah kes, pari-pari juga dikatakan punca kepada penyakit atau kecacatan sejak lahir dan boleh juga menjadi pelindung kepada individu tersebut. Kisah pari-pari sangat popular dalam kesusasteraan, seni dan cerita kanak-kanak, terutamanya semasa era Victoria dan Edward. Pari-pari dalam budaya masyarakat dunia. Pari-pari sangat terkenal dalam budaya masyarakat dunia. Ia pertama kali direkodkan dalam The Iliad karya Homer pada 1000 Masihi. Kemudian, pada abad ke-13, seorang ahli sejarah Inggeris iaitu Gervase of Tilbury menulis tentang pari-pari yang dipanggil portune. Portune merupakan pari-pari berukuran setinggi 1.5 inci yang mendiami ladang dan selalu membantu peladang menyiapkan tugasan pada siang hari. Setiap budaya mempunyai pari-pari dan penerangan mereka tentang rupa pari-pari tersebut. Sebagai contoh, di Greece, nimfa, satir dan sileni dianggap sebagai pari-pari. Nimfa adalah bidadari atau gadis muda yang menghuni pohon dan melindungi setiap sungai dalam mitologi Yunani. Satir dalam mitologi Greek digambarkan sebagai makhluk bertubuh manusia namun mempunyai telinga dan ekor seperti kuda. Dalam mitologi Norse, pari-pari adalah bunian. Bunian didefinisikan sebagai wanita cantik dari alam gaib. Dikatakan mereka juga bertanggungjawab dalam kes kehilangan seseorang di hutan rimba. Pari-pari Cottingley. Pari-pari Cottingley merupakan beberapa siri gambar yang diambil oleh Elsie Wright dan Franz Griffith di Cottingley, England pada tahun 1917. Dua orang kanak-kanak ini telah menimbulkan polemik di seluruh dunia. Ini kerana gambar yang diambil ketika itu menunjukkan dua orang gadis ini bersama dengan makhluk yang kelihatan seperti pari-pari. Ini mencetuskan minat orang ramai, malah meyakinkan Sir Arthur Conan Doyle, seorang penulis prolifik dan pencipta siri terkenal Sherlock Holmes, tentang keaslian gambar tersebut. Sir Arthur Conan Doyle dikatakan sangat berminat dengan gambar pari-pari Cottingley dan percaya ia adalah bukti sah wujudnya pari-pari. Doyle yang juga ahli kerohanian yakin dengan gambar-gambar itu dan menulis tentangnya dalam majalah Strand yang terkenal pada tahun 1920. Beliau juga menerbitkan sebuah buku yang dipanggil The Coming of the Fairies pada tahun 1922. Bagaimana dua orang kanak-kanak ini meyakinkan Sir Arthur Conan Doyle? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Sir Arthur Conan Doyle terpengaruh akan dakwaan dua orang gadis muda ini tentang kewujudan pari-pari. Pada mulanya, gadis ini menunjukkan gambar pari-pari kepada Ibu Elsie. Ibu Elsie kemudiannya menyerahkan foto tersebut kepada Persatuan Teosofi di Bradford pada tahun 1919. Foto ini mendapat perhatian Edward Gardner, seorang ahli terkemuka Persatuan Teosofi yang juga yakin tentang ketulinan gambar tersebut. Gardner yang mengenali Sir Arthur Conan Doyle menyerahkan gambar-gambar itu kepada sahabatnya. Pada ketika itu,
Doyle sedang meneliti artikel tentang kewujudan makhluk misteri, kisah dongeng dan spiritual yang sememangnya menjadi minat beliau. Beliau cenderung untuk membuktikan bahawa kewujudan alam gaib bukanlah dongeng dan ia nyata. Daripada perspektif Doyle, kewujudan foto ini merupakan asas yang kukuh kepada hujah spiritualnya. Kegairahan untuk mempertahankan hujah akhirnya menghilangkan kewarasan beliau. Benarkah pari-pari Cottingley wujud? Akhirnya pada tahun 1983, Elsie Wright dan Frances Griffiths mengakui bahawa gambar tersebut adalah palsu. Tambah Elsie, pari-pari tersebut dibuat dengan hanya menggunakan potongan kardbod. Elsie juga menyebut semua gambar itu dipentaskan oleh mereka. Namun Frances berkata sebaliknya. Frances menegaskan bahawa gambar yang terakhir adalah nyata. Penipuan ini bertahan selama berdekad dan akhirnya terbongkar selepas 65 tahun. Pari-pari dalam Islam. Pari-pari merupakan makhluk halus yang dipercayai bangsa jin. Mereka mendiami kawasan yang jarang dikunjungi manusia seperti di dalam hutan belantara, di batu-batuan bukit, kota-kota yang ditinggalkan dan ada juga yang tinggal di rumah-rumah kediaman kita. Ia wujud di alam berlainan dan tidak bercampur dengan alam manusia. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, jin terbahagi kepada tiga golongan. Satu golongan ialah anjing dan ular. Satu golongan terbang di udara. Dan satu golongan bermukim dan berpindah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain, dari Al-Tahawi, Abu Al-Sheikh dan Ibnu Abdul Al-Bar menyatakan, jin terbahagi kepada tiga bahagian. Satu per tiga mempunyai sayap terbang di udara. Satu per tiga anjing dan ular. Dan satu per tiga bermukim dan berpindah. Manakala dalam hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, dalam Hawatif Al-Jinan, Abu Sheikh dan Ibnu Abbar meriwayatkan bahawa Abu Darda meriwayatkan dari baginda SAW, Allah menjadikan jin kepada tiga kelompok. Satu berbentuk ular, kalajengking, serangga atau kutu tanah. Satu kelompok seperti angin di udara. Dan satu kelompok lagi adalah dikenakan perhitungan, amalan dan dikenakan balasan. Menurut hadis-hadis ini, bangsa jin terdapat tiga kategori. Kategori pertama ialah bangsa yang berbentuk seperti binatang, ular, anjing, kalajengking, serangga atau apa saja haiwan melata. Kategori kedua ialah bangsa yang mempunyai sayap dan boleh terbang, seakan pari-pari. Dan satu kategori lagi ialah bangsa jin yang hidup seperti manusia. Selain itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan pengalaman beliau mengikut baginda SAW berdakwah kepada golongan jin. Menurut Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW telah solat isyak. Kemudian beliau berpaling. Lantas dia memegang tangan Abdullah bin Mas'ud hingga keluar dengannya ke batak di Mekah. Maka disuruhnya dia duduk. Kemudian digariskan atas tanah satu garisan. Kemudian baginda bersabda, "Jangan engkau tinggalkan garisanmu. Maka sesungguhnya akan berhenti ke tempatmu beberapa orang lelaki. Maka janganlah kamu bercakap dengan mereka. Sesungguhnya mereka tidak bercakap dengan kamu." Kemudian Rasulullah pergi mengikut kehendaknya. Maka ketika aku duduk pada garisan tersebut, tiba-tiba datang kepadaku beberapa orang lelaki seperti orang-orang hitam legam, berbulu pada tubuh mereka. Pada tubuh mereka aku tidak nampak aurat dan pakaian. Mereka berhenti berhampiranku tetapi tidak melebihi had garisan. Berdasarkan hadis tersebut, sahabat Nabi telah melihat rupa paras asal salah satu bangsa jin yang wujud di dunia ini. Oleh itu, boleh disimpulkan.